Seperti inilah potret sehari-hari warga desa Sikundo, Kecamatan Pantai Ceremen, Aceh Barat, ketika melintasi Sungai Merebo. Sedikit saja kehilangan keseimbangan, nyawa menjadi taruhannya. Jembatan tali ini berada di atas sungai arus deras sedalam 3 meter. Warga desa Sikundo dan desa Jambak yang terletak di Kecamatan Pantai Cermin ini seakan luput dari infrastruktur yang layak selama puluhan tahun. Sikundo terletak 20 km dari pusat Kecamatan Pantai Ceremen atau sekitar 80 km dari pusat kota Melabo. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak sekolah berjuang dengan gigih melewati jembatan tali ini. Setiap hari, mereka harus melewati jembatan ketika pergi atau pulang sekolah.